kasus harian COVID-19 kembali 539, kemudian meningkat pada PPKM darurat menjadi 1.300. Sudah lebih dari satu tahun kita berjuang di masa pandemi ini. Bermain dengan teman-teman tidak bisa. Pergi ke sekolah dan berlatih kepramukaan pun belum bisa. Vaksinasi juga akan segera dilakukan di pertengahan Januari 2021 ini untuk mencapai herd immunity, kekebalan komunal, sehingga penyebaran COVID-19 bisa kita hentikan. Sadarilah kawan, kita adalah pahlawan yang sesungguhnya. Ayo kita lindungi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat. Kini tiba saatnya kita bangkit menuju Indonesia yang lebih sehat. Kita siap kembali PTM di sekolah dan siap berlatih pramuka kembali. Berbekal vaksin dan disiplin protokol kesehatan, bangkit, bangkit, bangkitlah Indonesiaku!